Swastiastu. Yo teman, kali ini kita kembali kumpulan gogoh dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan Seketruna Satya Dharma Kerti dari tahun 2011 sampai 2023. Oke, kita mulai dari tahun 2011 dengan tema gogoh Celulu teman ya. Dan ini dia teman karya gogoh di tahun 2011 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Kita lihat dulu dari bawah ke atas teman. Oke, bagus sekali ya, dan juga wih, ini menyeramkan di wajahnya, luar biasa, benar-benar joss. Oke, kita lanjut ke tahun 2012 dengan tema gogoh Kali Kemaya teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2012 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Wih, ini size gogohnya besar ya, dan juga gede nih. Dan juga kalau kita perhatikan teman, wajah gogohnya menyeramkan ya, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2013 dengan tema gogoh Nyirarung teman ya. Dan ini dia teman, karya gogoh di tahun 2013 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Kita lihat dulu dari bawah ke atas teman. Wow, bagus sekali teman ya, size-nya juga gede ya, dan juga wajah gogohnya menyeramkan ini, luar biasa, benar-benar joss. Oke, sekarang kita lanjut ke tahun 2014 dengan tema gogoh Sang Yamadipati teman ya. Dan ini dia teman gogoh dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Wow, ini juga size-nya juga besar teman ya. Ada dua karakter ogogoh teman. Bagus sekali ya, benar-benar joss. Oke, kita lanjut ke tahun 2015 dengan tema gogoh Cupa teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2015 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan. Kita lihat dulu dari bawah ke atas teman ya. Wow, ini size gogohnya tinggi dan juga size-nya besar sekali ya, luar biasa, benar-benar joss. Oke, kita lanjut ke tahun 2016 dengan tema gogoh Kumbakarna Lino teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2016 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Wah, ini juga size gogohnya besar sekali ya, keren sekali nih. Pembuatannya juga sangat rapi sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2017 dengan tema gogoh Waraho Awotaro teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2017 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Wow, ini juga size-nya besar juga teman ya, big size ini. Dan juga sudah pasti pembuatannya sangat keren sekali, benar-benar joss. Oke, lanjut ke tahun 2018 dengan tema gogoh Gajah Wakro teman ya. Dan ini dia teman gogoh di tahun 2018 dari Banjar Kaja Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Wah, ini juga teman, size gogohnya besar dan tinggi sekali ya. Ada dua karakter gogoh teman, benar-benar bagus sekali nih gogohnya, benar-benar joss. Oke,
kita lanjut ke tahun 2019 dengan tema Gogoh Gering temannya. Dan ini dia teman Gogoh di tahun 2019 dari Banjar Kajo, Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan. Wah ini juga Gogohnya bagus sekali ya. Ada banyak sekali karakter ogogohnya teman, dan juga sudah pasti size-nya gede-gede ya. Luar biasa, benar-benar joss. Oke, kita lanjut ke tahun 2020 dengan tema Gogoh Benang Tridatu teman ya. Dan ini dia teman, Gogoh di tahun 2020 dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Ini juga kalau kita perhatikan teman, karakter Gogohnya banyak sekali ya. Dan juga pembuatannya sudah pasti sangat bagus sekali, dilengkapi dengan banyak aksesoris ini. Luar biasa, benar-benar joss. Kita lanjut ke tahun 2022 dengan tema Gogoh Balian Ngiwo teman ya. Dan ini dia teman, Gogoh di tahun 2022 dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan teman ya. Kita perhatikan ada 4 karakter Gogoh teman. Wih bagus sekali ya, keren sekali Gogohnya. Lihat teman, wajahnya juga sangat mengerikan ini. Dilengkapi juga dengan banyak aksesoris ya. Lihat teman, benar-benar bagus sekali ya. Sudah pasti arsitek dan pemuda dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan jago nih bikin gogonya. Lihat teman, benar-benar bagus sekali ya, benar-benar joss. Oke, kita lanjut ke tahun 2023 dengan tema Gogoh Nyepi Segaro teman ya. Dan ini dia teman, karya terbaru di tahun 2023 dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan namanya. Kita perhatikan dari bawah ke atas dulu ya. Dan juga sudah pasti ini karakter gogonya banyak sekali ya. Size gogonya juga gede nih. Pembuatan gogonya juga sangat detail ya. Luar biasa sekali. Sudah pasti ini arsitek dan pemuda dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan jago-jago bikin gogoh ya. Benar-benar mengagumkan sekali ini karyanya. Kita lihat detailnya teman, bagus sekali ya, mirip seperti manusia asli nih, luar biasa sekali. Dari tahun ke tahun, Gogoh dari Banjar Kaca Tempekan Kubu Dua Tukat Sesetan, semuanya keren, semuanya bagus, semuanya luar biasa, benar-benar joss. Oke teman, terima kasih saya ucapkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih, matur suksma, Om Santi, 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 Om.